Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'a sunnatah ila yaumil qiyamah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Rabbil alamin. Semoga dengan banyak mengucapkan alhamdulillah bersyukur kepada Allah Allah jadikan kita hamba-hambanya yang soleh yang mendapatkan kenikmatan surga nantinya amin ya rabbal alamin bersalawat kita hendaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi yang sangat kita cintai dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kali ini kita akan membaca kitab Arba'in an Nawawiyah hadis yang ke-42 dari Anas radhiyallahu anhu kola dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul kata Anas aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah berfirman kepada kita sebagai manusia. Apa kata Allah? Apa firman Allah? Ya ibina Adam, wahai anak Adam. Inna ma tada'autani tada ubali wahai anak Adam sesungguhnya engkau berdoa kepadaku dan memohon kepadaku maka akan aku ampunkan seluruh dosa-dosamu seberapapun banyaknya dosa-dosamu wahai manusia anak Adam La ubali Aku tak peduli Kalau engkau datang mengharap dan berdoa kepada aku Maka aku akan ampunkan semua dosa-dosa Ma'asirul muslimin Rahimakumullah Tidak ada satu di antara kita pun manusia Yang tidak berdosa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi dengan datang kepada Allah jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengakui segala dosa yang kita buat kepada Allah maka Allah pun berjanji tidak melihat seberapa besar dosa kita akan tetapi Allah akan memberikan keampunan untuk kita kemudian firman Allah kepada kita Ya Ibn Adam Wahai anak Adam Lau balak ta zunubuka samai gofartulaka Wahai anak Adam Seandainya dosa yang engkau lakukan Maksiat yang engkau perbuat Kesalahan yang terlampau Kesalahan yang engkau sadari Yang engkau berbuat kepadaku kata Allah Sepenuh langit. Kemudian engkau datang beristighfar minta ampun kepadaku. Kata Allah. Maka aku akan mengampuni dosa-dosamu yang sepenuh langit itu. Masya Allah. Luar biasanya ghafurnya Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasanya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu pun sebagian manusia enggan datang mengakui dosanya kepada Allah itu pun sebagai manusia banyak yang enggan datang beristighfar kepada Allah salat taubat taubatan nasuha kepada Allah padahal Allah sudah memberikan jalan untuk kita sebagai hamba yang telah berbuat dosa ingin keluar daripada dosa kita Allah senantiasa membukakan pintu rahmat dan taubatnya untuk kita Lalu firman Allah subhanahu wa ta'ala Ya ibina Adam Wahai anak Adam Anna kalau ataitani bikurabi, Bikurabil ardi khutaya Summa laqaitani La tushrik bi syai'a La ataituka bikurabati Magfirotika muslimin rahimakumullah. Wahai anak Adam kata Allah. Sesungguhnya jika engkau datang kepadaku kepada Allah dengan segala kesalahanmu yang sepenuh bumi kemaksiatanmu yang sepenuh bumi kemudian engkau datang menemuiku dengan tidak syirik dengan tidak menyekutukan aku sedikit pun kata Allah maka aku akan temui engkau dengan sepenuh bumi dengan ampunanku maka aku akan temui engkau dengan sepenuh itu pula dengan keagungan dan keampunanku kepadamu ma'asirul muslimin rahimakumullah hadis arbain an-nawawiyah yang ke-42 ini mengingatkan kepada kita besarnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala andaikan kita berdosa sepenuh langit kata Allah kemudian kita datang beristighfar kepada Allah Allah akan ampunkan dosa-dosa kita sepenuh langit andaikan kita datang berdoa kepada Allah mengharap kepada Allah Allah tak peduli seberapa besar pun dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala, menemui Allah Subhanahu wa taala dengan tadarru, dengan tawadu, dengan merendah diri di hadapan Allah kita sebagai hamba. Kita datang menemui Allah itu membawa dosa sebanyak bumi yang kita bawa dosa kepada Allah lalu Allah pun menemui kita dengan membawa ampunan sebanyak bumi juga sebesar dosa kita ma'asyarul muslimin rahimakumullah lalu apa pelajaran yang dapat kita ambil daripada hadis ini yang pertama adalah berdoa diperintahkan dan diizinkan serta dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka yang pertama seringlah berdoa kepada Allah Doa itu juga mukhul ibadah, otaknya ibadah. Lalu yang kedua, pelajar yang dapat kita ambil adalah permintaan maaf Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala lebih luas daripada dosa seorang hamba jika dia meminta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala intinya dia mau datang kepada Allah luas dosa yang kita lakukan lebih luas ampunan Allah. Banyak dosa yang kita lakukan, lebih banyak ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersegeralah taubat kepada Allah. Allah akan menerima kita. Allah akan membuka kekuasaannya untuk kita. Pelajaran yang kita ya adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu husnudzon kepada Allah. Karena Dialah semata-mata zat yang menerima taubat kita, dialah semata-mata yang menerima istighfar kita. Kemudian, pelajaran yang keempat adalah bahwa tauhid adalah pokok ampunan dan sebab satu-satunya untuk merehnya. Maka, pelajarilah tauhid, ajarkan tauhid kepada anak-anak kita jangan sempat dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita banyak dosa, satu syarat kata Allah, ketika kita datang jangan syirik, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Pelajaran terakhir ke muslimin rahimakumullah adalah membuka pintu harapan bagi ahli maksiat. Wahai ahli maksiat yang ada di atas dunia, jangan putus harapanmu untuk datang kepada Allah kapanpun engkau datang Allah akan menerima taubatmu kapanpun engkau datang kepada Allah Allah akan menyambut selama engkau bisa bertaubat selama engkau sadar engkau melakukan dosa dan engkau tidak sombong tidak syirik kepada Allah berapa banyak pun dosa kita kepada Allah kalau kita sudah menyesal datang kepada Allah maka Allah pun datang kepada kita dengan membawa ampunan yang sangat luas. Maka sekali lagi dalam pertemuan yang mulia ini, wahai orang yang banyak berbuat maksiat, jangan takut untuk datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga akan mendatangimu, Allah akan menerima sebanyak dosamu, sebanyak itulah ampunan Allah. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. sehingga membuat kita sadar betapa agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa banyak salah dan dosa yang kita buat kepada Allah, tapi Allah tak pernah menolak kita untuk datang bertaubat. Semoga kita sadar dalam kehidupan yang sempit ini. Semoga kita semakin bertakarub ila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.